gue Sherlock ya. Oke, oke, oke. Ada apa, Dar? Tante, aku boleh minta izin gak? Soalnya katanya tadi Pipit nelpon, Irsa sama Gibran ada apa-apa. Ampun, mudah-mudahan gak kenapa-napa. Iya, Tante, aku minta izin mau nyusulin mereka ya. Ya udah, kamu tuh susulin aja biar toko Tante yang jaga. Iya, udah, maaf banget ya, Tante. Lain kali aku ganti deh jam kerjanya ya. Iya, itu gampang. Atuh, udah buru sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hatinya. Astaga, siapa lagi tanya, Bu? Kinan? Halo, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, kayaknya Irsyad sama Gibran dalam bahaya deh. Soalnya Kinan sama Pipit lagi nyari, tapi yang ditemunya kok cuma tasnya doang. Kumaha iya ya? Astagfirullahaladzim. Ya udah, kamu secepatnya kirim Sherlock ya. Sekarang ya. Iya, iya, iya. Astagfirullahaladzim. Ya, wah, itu tasnya. Iya, ini tasnya. Orangnya mana? Gak tahu. Tadi kita nemu tasnya di sana. Udah berantakan sih, tapi kita nggak tahu mereka di mana. Oh iya, Syah. Nah, tadi juga kita ketemu sama Om Praja. Jangan-jangan ini udah kaitannya sama Om Praja lagi. Mendingan kita cari Gibran sama Irsyad dulu yuk. Soal ada hubungannya atau enggak, kita bahas nanti aja. Kalau udah mereka pergi, aku nanti bakal masuk ke pikiran Gibran. Pipit, Kinan, mari kita mencar. Lu berdua cari ke arah sana ya. Kita mencar aja. Gibran! Air, air, air. Kenapa isi pikiran Gibran air semua? Apa jangan-jangan Gibran di dalam air? Sa, tadi si Gibran dalam otak itu air semua. Berarti Gibran di dalam air. Astagfirullahaladzim. Woi, itu sepatunya Gibran sama Irsyad. Gibran, Irsyad, Gibran, Gibran, Irsyad. Gua nggak bisa pakai kekuatan baru gua di sini. Karena ada Pipit sama Kinan. Karena nggak ada Gibran yang bisa hipnotis mereka, jadi gua harus berenang lah. Eh, mau ngapain? Lu mau nyebur? Aku mau nyelamatin Gibran sama Irsyad.